juga. Halo. Halo. Cantik banget. Makasih. Sama-sama. Nama kamu siapa? Nama aku Lia. Lia? Kamu gelap banget ruangannya. Lia. Iya. Lagi di mana? Nah. Lagi di rumah temanku. Di mana? Lagi di rumah temanku. Oh, teman kamu lagi pada tidur? Enggak lagi tidur. Emang gak bersuara dia. Oh, emang gak usah loh. Temennya siapa namanya? Namanya Rara. Rara, halo Rara. Rara, nama kamu siapa? Nama aku Lia. Lia, Rara. Ya. Lia punya pacar gak, Lala? Rara. Enggak, kok dia gak punya. Oh, enggak punya. Makanya cari pacar di Ome. Iya, betul. Kamu pantas kamu cari pacar di Ome ya? Enggak, boy. Emang kenapa? Aku mau kok. Takut. Kenapa, Rara? Enggak, dia minta ngambilin tas. Kamu tinggal orang mana? Aku orang Bekasi. Bekasi dekat sama aku. Emang kamu di mana? Cakung. Cakung. Oh, Cakung. Aku menempat anak motor. Emang Rizky punya anak motor? Masih. Kenapa? Cakung aku nggak tahu di mana. Kamu Bekasi di mana? Aku Bekasi Selatan. Bekasi Selatan tuh berarti Harapan Indah Bekasi bukan ya? Beda ya? Bukan. Itu Bekasi Utara bukan sih Harapan Indah? Bukan ya? Hah? Gak tau deh aku. Aku sebenarnya tahu kamu orang Bekasi Selatan. Kok tahu? Karena cantik kamu gak bisa diutarakan. Ada-ada aja, woy. Itu beneran. Lia, kamu umur berapa, Lia? Aku baru mau 19 tahun. Baru mau 19 tahun? Aku mau nanya sama kamu. Ini lagi ramai sebenarnya dibahas sama orang. Kamu termasuk yang suka, kamu termasuk daddy issue nggak, yang suka sama lebih tua? Iya. Beda berapa tahun? beda 5 tahun, 4 tahun itu aku masih. Aduh, pas banget ya sama umur aku. Emang kamu umur berapa? Aku sekarang umurnya 25. Oh, 25. Berarti beda berapa tahun? 18, 7 tahun. Oh, udah terlalu over ya? Terlalu berlebihan kalau berarti 7 tahunnya. Tapi emang lebih suka sama yang lebih tua sih. Maksudku kalau sama yang lebih muda tuh kayak tekanan batin. Kamu tekanan batin? Yang lebih tua juga bisa ngasih tekanan, cuman bukan batin kali ya. kasih sayangnya bisa lebih banyak. Betul. Nah, pernah punya pengalaman suka sama yang lebih tua? Pernah. Berapa tahun bedanya? Umur 26. Bu, lebih tua dari aku ternyata. Heeh. Ya udah Sherlock kalau gitu. Oh, takut banget loh. Berarti kemungkinan kamu pernah pacaran sama orang yang lebih tua, ada juga pernah pacaran sama yang seumuran. Seumuran, ada. Bedanya apa? Kalau yang sebenarnya tergantung orangnya sih. Oke. Ada juga yang lebih tua tapi sifatnya masih kayak anak kecil. Iya benar, ada juga ya kan. Kayak umur ya kan? Umur udah 30 tapi sifatnya kayak umur 17, ada juga. Ada juga yang umur 18 atau 19 tuh. Tapi pemikirannya udah dewasa. Oh, berarti kalau gitu bukan karena umur dong. Karena karakter. Tapi aku lebih suka lebih tua. Oh, berarti kamu ngeliat dari looks dong. Iya, aku nanya umur berapa, kalau misalnya umur dia masih
17, 18 aku nggak mau. Tapi kalau misalnya dia 19 tahun ke atas aku mau. Meskipun umurnya 37. Enggak 37 juga dong. Ya kan 19 tahun ke atas kamu bilang tadi. Ya iya sih, cuma enggak 30-an juga.